Aral CS sukses. Sebuah komunitas yang tadinya sekedar hobi untuk mencintai satwa, dan sekarang sudah mulai beranjak menjadi relawan manusia dan relawan lingkungan hidup. Kawan-kawan, terima kasih banget. Hari ini sedikit saya akan menceritakan beberapa waktu yang lalu. Pertama, saya ketemu rekan-rekan kotor di sini, kebetulan mencintai reptil yang ada Pak Agis, ada Pak Ahmad, dan rekan-rekan yang lain, Kang Vicky. Nah, di situ kami berpikir gimana sih kita mempunyai hobi yang sama untuk bisa menjalin silaturahmi lebih dekat lagi lewat ajang bersama ini dengan target yang baru reptil yang pertama tanggal 5 bulan 18. Dua tahun yang lalu kita ngumpul pertama di Wisma Cikondai, ini adalah momen pendirian Aral. Kemudian itu saya tetapkan jadi hari jadi Aral sampai sekarang juga, dan memang masih tetap Aral. Enggak, tapi nama sudah namalah Aral. Yang tadinya kita berusaha Aral jadi anak, mungkin anak bilang animal yang kita lapor di Subang, itu kita putarkan sekarang kan. Sekarang kita sedikit mengacu ke arah relawan Aral dan relawan kemanusiaan, juga relawan tentang konservasi maupun lingkungan hidup. Sebenarnya kita gabung di dinas untuk satu hari itu, jadi tidak sekedar untuk mencintai reptil, tapi kita bergerak di bidang kemanusiaan. Kita ada program bekerja dengan Tagana, dengan BPBD maupun dengan Dapat, dan dengan
pemerintah setempat, pemerintah sendiri juga sebenarnya di situ ada TRC-nya, termasuk Aral ada di dalamnya. Demikian, terima kasih banget untuk keluarnya, masih solid, masih tetap bersama. Intinya kebersamaan ini kita jaga sampai kapanpun, sampai urusan untuk hal-hal kemanusiaan ataupun lingkungan dengan sama-sama kita dapat silaturahmi ini. Dengan kebersamaan, hal-hal yang rumit pun akan terasa ringan kalau kita sama-sama mengucapkan bersama. Hal-hal sedikit pun jangan jadi masalah. Intinya manusia itu sama. Jadi kadang ada kepusing, kadang ada rasa lagi happy, lagi apa juga. Intinya kalau kebersamaan tetap kita jaga, insya Allah akan akan menimbulkan suasana yang harmonis. Jadi tidak ada saling ini saling itu. Terus hari ini juga berhubung saat ini kemarin adalah hari lingkungan hidup sedunia, Indonesia juga hari lingkungan hidup, kita akan menengarai dengan berbesar berkata-kata hasil dari itu maupun hasil dari ini dari keberatan sekarang. Nanti mohon untuk penelitian persiapan hari ini. Terus di samping yang lain juga untuk agenda-agenda keputusan kerja maupun apa dari review, saya mohon hari ini sampaikan sebagai laporan untuk buku akhir tahun tahun program kerja 2020. Mungkin kita tidak banyak, yang jelas saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kawan yang masih solid ya. Terus kita pertahankan solidaritas ini, keluarga ini sampai kapanpun. Terima kasih dari kalian sebagai dari saya. Mungkin dari MLS, MLC ya, Masalah Persebudai yang mungkin baru berdiri sekarang-sekarang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Santos yang selama ini sudah ikut berpartisipasi dari Karang Taruna Desa Lengkong. Sudah dua kali berarti ya Bang, Desa Lengkong. Makasih banyak ya buat anak-anak RLCS. Dan mungkin semoga anak-anak RLCS ini bisa terus mengembangkan dan minta apa ya, dari kami MLC minta bimbingannya, karena kami ini kalau dibilang masih bayi. Mungkin ada Anton di sini ya, ada Gejul, ada si Abang, pokoknya banyak rekan-rekan, dan mudah-mudahan MLC bisa seperti anak-anak RLCS gitu, bisa kompak, bisa solid, dan bisa ikut berpartisipasi kalau ada misalnya kegiatan-kegiatan bisa dibaca lah gitu. Mungkin gitu aja ya sambutan dari saya. Mungkin ada tambahan dari Anton. Cukup sedikit bisa berbicara. Selamat anniversary untuk RLCS yang kedua. Semoga semakin jaya, kompak, tingkatkan terus loyalitas, silaturahmi yang paling utama. Saya atas nama pribadi juga perwakilan dari subregional Subang Barat khususnya mengucapkan terima kasih banyak om, juga rekan-rekan semua atas hubungan baik, silaturahmi yang sudah sangat baik terjalin di antara kita. Dan harapan saya kedepannya next hubungan ini menjadi lebih baik lagi. Amin. Jangan karena binatang, jangan karena kita sama-sama pecinta kita menjadi saudara. Itu hanyalah sebuah jalan. Sesama manusia dianjurkan untuk tetap bersilaturahmi. Sedikit yang saya tahu demikian. Alhamdulillah lagi om. Mohon maaf ini. Kebetulan tadi saya di jalan ditodong juga om. Sama di dengkotnya dari formalin beliau ada di sini. Nah, saya di jalan disanggung langsung ditanya kata-kata ya. Saya kaget, ini siapa ini? Saya udah pegang tas aja. Nah, ini jangan macam-macam ini, saya kira semua macam-macam. Saya udah pegang tas. Dan ternyata saya tanya siapa dari formalin kan. Saya ketemu aja belum pernah, ini sedikit cerita aja. Saya baru ketemu juga belum pernah karena sehubungan beliau adalah ketua terbaru ya, ketua yang paling yang baru menggantikan rekan kita Cecep. Beliau kalau tidak salah Kang Anjas Asmara, betul. Entah mungkin di bidang asmara beliau paling mumpuni atau gimana kurang tahu. Bidang asmara. Mungkin itu sedikit interview aja.
barangkali ya rekan-rekan yang lain belum kenal, kebetulan alhamdulillah sekali kita bisa silaturahmi di sini, dipertemukan dengan tempat yang formal ini yang baru. Mudah-mudahan ya atas jalan ini silaturahmi kita semakin galir. Cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Mohon maaf om, saya datang sini lenggang ganggu tanpa membawa buang tangan apa-apa, cuma hanya sedikit apa ya, merasa bahagia. Ikut gembira bahwasanya arah LCS sampai saat ini, sampai detik ini masih kompak, masih solid, silaturahmi masih baik. Mungkin cukup itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahitaufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ketemu sama Kang Gata, nah jadi saya ikut maju mengucapkan apa yang terseru buat Aral CS yang kedua ya. Semoga membernya semakin banyak lagi, semakin kompak lagi, semakin banyak lagi. Cukup lagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwil 'alaina fi syaqratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan inna إن كان أنت وحب. اللهم إنا ربنا عاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.